لساني بحمد الله قد أعلنت شكرا. Sing penting ngaji untuk mendapat apa? Untuk mendapat syafaat ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Memakmurkan masjid apalagi di malam Jumat pahalanya luar biasa. Ya. Disebutkan dalam riwayat Abu Dzar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-husun thalathatun. Ya. Benteng manusia itu kalau seandainya dijalankan ada tiga hal. Al-husun thalathatun. Husun itu apa? Diambil dari kata hasana, yaitu benteng. Hisnun, ya. Kalau Anda mau dibentengi dengan bentengnya Allah, terjauh daripada hal-hal yang kita tidak cintai, yang kita tidak ridhoi, ambil dari tiga ini, ya. Yang pertama apa? Al-masjidu hisnun. Orang yang doyan di masjid itu akan mendapat penjagaan dari Allah Ta'ala. Jadi inti orang ini, antum semuanya ini, sampean semuanya ini sekarang insya Allah berada dalam bentengnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Al-masjidu hisnun. Ya, masjid itu adalah benteng. Jadi orang yang gemar duduk di masjid, orang yang duduk iktikaf di masjid, memakmurkan masjid, mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang memakmurkan masjid, amin, adalah insya Allah kita mendapatkan benteng dari Allah Subhanahu Wa Taala. Al-masjidu hisnun. Kemudian wa dzikrullahu ta'ala hisnun. Dan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah penjagaan benteng. Yang terakhir, wa qira'atul Qur'an hisnun. Dan membaca Al-Qur'an adalah juga apa? Benteng. Jadi kalau diri Anda mau diberikan benteng oleh Allah Ta'ala, lakukan tiga hal ini. Doyan nang masjid, suka zikir, suka moco Al-Qur'an. Ini tiga hal ini. Tifatuka ma'aki.